Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Yarsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, tentunya kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dari Allah. Ramadan di mana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita melaksanakan ibadah puasa wasilah menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Yarsi rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga bahwa di bulan suci Ramadan adalah syahrud du'a, di mana kita dapat melaksanakan ibadah untuk menunjukkan, untuk kita mengajukan permohonan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat daripada ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala singgung, yaitu berkenaan dengan permohonan doa seorang hamba kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita bermunajat. Kita punya kebutuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari segala hajat-hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat daripada ukhrawi kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku perkenankan daripada doamu. Para pemirsa Yarsi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan syahrud doa, di mana kita dapat bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala kebutuhan kita, atas segala keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan yang penuh keberkahan ini, mari kita senantiasa berdoa, kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon atas segala kebutuhan kita, hajat-hajat kita, baik hajat duniawi maupun ukhrawi. Para pemirsa Yarsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kita bisa bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di bulan suci Ramadan ini, di waktu-waktu yang penuh keberkahan ini, bisa jadi kita mengawali daripada doa kita, munajat kita, ketika kita di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam ke alam dunia ini untuk memberikan, menjawab daripada munajat seorang hambanya. Yaqulullah Subhanahu wa taala, man yad'uni fayastajibulah. Ketika orang yang akan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah akan perkenankan, pastinya Allah akan menjawab daripada doa seorang hambanya. Wa man yas'aluni, kata Allah, fa'utiyahu. Barang siapa yang memohon, meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadanya. Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang memohon ampunan di hadapanku, kata Allah, fa'ughfiralahu, maka akan diberikan ampunan kepadanya. Para pemirsa Yarsi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momentum bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak bacaan doa, kita
bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ketika waktu sahur, ketika kita di waktu sepertiga malam melaksanakan qiyamul lail, maka kita sisipkan dalam sujud kita, dalam munajat kita, untuk senantiasa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yarsi rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa da'watu shaim mustajab. Orang yang berdoa ketika dia posisinya dalam berpuasa tentunya tidak akan tertolak dan akan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salasatun la turaddu da'watuhum. Al-Imamul Adil as-shaim hatta yuftir. Dan yang ketiga adalah da'watul majlum. Bahwa doa setiap orang dari tiga golongan ini tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, bagi seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Para pemirsa yarsi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini mari kita perbanyak bacaan doa, munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu sahurkah, di waktu kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini, bahwa doa-doa orang yang berpuasa tidak akan pernah tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang ketiga bahwa waktu-waktu kita lagi berbuka, menjelang berbuka, kita perbanyak bacaan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga bahwa doa kita ketika kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Bahwa kedekatan seorang hamba, posisi kedekatan seorang hamba ketika itu adalah waktu dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud di salat kita, di salat fardu kita, di salat sunah kita, kita perbanyak bacaan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala kebutuhan, hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah kita memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yarsi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga doa yang tidak pernah akan ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Mungkin ketika kita menunggu salat Isya, ya, kita sudah melaksanakan qobliyah sebelumnya, kita antara azan, sesudah azan sampai datangnya waktu iqamah, kita selipkan daripada doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a bainal adzan la yurad, bahwa doa yang kita munajatkan, yang kita panjatkan di hadapan Allah antara azan dan iqamah tidak akan pernah ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yarsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam momentum Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan segala amal kebaikan kita, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta munajat-munajat kita, serta doa-doa kita, kita fokuskan, kita seriuskan daripada kita memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menerima bagi orang-orang atau bagi hamba-hamba yang lalai dalam berdoa. Seringkali mungkin kita lalai, ya, ketika kita berdoa di hadapan Allah kita masih megang handphone, masih megang HP kita, seakan-akan kita tidak serius dalam berdoa. Maka dalam momentum Ramadan ini mari kita serius dalam berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahmid kepada Allah, kita memuji kepada Allah, kemudian kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya kita untaikan daripada munajat kita, doa kita, keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tutup dengan bacaan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersimpu di hadapannya dengan munajatkan kita punya keinginan dan punya hajat, baik hajat dunia
maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan dari momentum Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas takwa kita melalui doa-doa kita. Karena Ramadan salah satunya adalah syahrud doa, di mana bulan kita untuk bisa munajatkan segala doa dan munajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa YRSI rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini modern Ramadan yang penuh kebaikan, penuh keberkahan dari Allah, kita bisa semaksimal mungkin untuk dapat beribadah, memperbanyak bacaan doa dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.